kalau pakai cushion ini ya tampilanku tuh lebih segar gitu daripada aku pakai fondue kayak biasanya. Eits, jangan lupa ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku lebih semangat bikin konten-konten dan review-review kosmetik ini. Aku mau review tentang produk terbaru dari Olifoam yang lagi launching di bulan ini juga, Giordani Gold Define Touch Cushion Foundation. Namanya panjang banget ya. Nah, ini adalah cushion ya, pertama kali diluncurin oleh Olifoam ya, dan cushion ini bisa diisi kembali ya, keren banget ya. Dan cushion ini ada 3 varian warna, ada natural porcelain, ada light ivory warm, sun beige cool ya. Dan kalau kamu ya putih banget ya, kalian bisa pakai warna natural porcelain warm. Nah, kalau kamu ya yang kulitnya kayak aku, kuning langsat dan pengen ngesetnya natural, kalian bisa pakai light ivory. Nah, kalau kamu kulitnya itu yang sawo matang, kalian bisa pakai sand beige ya, namanya sand beige ya. Jadi yang kulitnya sawo matang bisa tone warna yang seperti itu. Bedanya cushion foundation sama foundation lainnya adalah dia ini lebih cepat ngesetnya, lebih matte, lebih memberikan efek natural ke wajah kita dan memberikan efek yang lebih segar. Dan konon katanya cushion foundation itu memiliki coverage yang lebih halus ya daripada foundation cair yang lainnya gitu. Jadi dia itu ya sponsnya itu udah di setting sama sononya itu bisa mengambil cairan yang cushion tersebut dan menempelkannya, apa ketika kita menempelkannya itu dia tuh udah bener-bener udah ada takarannya gitu. Jadi kita tinggal tap-tap aja di wajah gitu, jadi lebih coverage aja di wajah kita. Hyaluronic acidnya ini yang bikin kulit kita, jadi ini ada kandungan hyaluronic acidnya di dalam cushion Giordani Gold ini ya, yang bikin kulit kita tuh menjadi kenyal ya, terus terhidrasi. Selain hyaluronic acid ya, cushion foundation ini ya teman-teman, kandungannya itu ada apricot, ada cherry ya, ada apa lagi ya, nyatet dulu ada skin cherries blend ya, dan ada kandungan buah labu, dan itu yang terkandung di dalam cushion Giordani. Tidak perlu spons atau brush ya, karena di dalam cushion ini ya ada sponsnya yang aku bilang tadi. Ini itu sudah dirancang sedemikian rupa bahwa ini itu ketika kita tapin ya di tempat cushionnya itu udah sesuai takarannya gitu, dan sponsnya beda sama spons yang lain ya, sponsnya benar-benar beda kayak gitu. Oke, langsung aja deh aku aplikasikan ya, daripada aku ngomong terus, langsung aja. Nah, untuk mengaplikasikan, ini lihat ya wajahku tuh tone warnanya nggak rata ya. Jadi ini aku aplikasikan dari tengah ya, dari tengah ke pinggir ya, dari pusat sini ke sini ya. Kalau mengaplikasikan, aku mau nyoba perbandingan antara kanan dan kiri ya. Jadi kita coba sebelah sini dulu. Oke, aku udah pakai skincare pagi dan tentunya sunscreen ya, nggak pakai apa-apa. Ini langsung aku tapin aja ya, kayak gini teman-teman. Nah, ini udah bisa, ini gini aja udah apa namanya, udah banyak nih di, nah kelihatan kan, ini yang kuning baru nih. Nah, ini langsung aja kita tap di wajah aku. Jadi kalau mau ngetap ya, ditap sekali aja, nanti kalau diulang baru nunggu semuanya udah ketap semuanya, baru kita ulangin ya, untuk set yang lebih apa namanya, untuk tone warna yang lebih tinggi lagi kita ulangin setelah semua selesai dikasih cushion gitu. Nah, untuk pemakaian cushion ini nggak boleh digoser ya teman-teman, ini harus ditap-tap. Jadi harus cepet nih, karena ini cepet keringnya, cepet ngosetnya gitu. Nah, bisa lihat ya, sumpah keren banget. Ini aku biasanya kalau make up pakai concealer, tapi ini nggak pakai guys. Tuh langsung set. Ini padahal aku apa namanya, ambil yang natural nih, yang ivory, yang tengah tuh, tapi udah bener-bener cakep banget nih. Aku ada bekas jerawat di hidung, di bawah hidung. Nih, tuh langsung cakep banget.
sponsor. Aku coba ya ini. Jadi ini please jangan digoser tapi di tap-tap kayak gini ya, karena sponsnya tuh beda kok sama spons-spons yang cushion apa foundation yang biasa kita pakai ya. Ini spons khusus cushion ya. Nah kayak gini nih teman-teman. Bisa dilihat ya perbandingannya ya, yang sebelah sini dan sebelah sini yang belum pakai cushion. Ini aku pakai yang satu aja ya. Nah perbandingannya ya, yang sebelah kanan pakai cushion nih ya. Ini aku ratain dulu yang di mata nih. Langsung ngeset loh dia, dan gak usah nunggu kering. Kayak kalau foundation kan nunggu kering dulu ya, jadi gak usah langsung ngeset banget. Dan kalian bisa bandingin ya, sebelah kanan dan sebelah kiri masih aja bekas-bekasnya ini, bintik-bintiknya. Nah yang ini udah halus banget. Nah ini aku ada bekas di sini dan di sini, nanti aku kasih ya, coba ya. Nah ini sebelah kanannya udah selesai dan aku mau kasih yang sebelah kiri ya. Ini ada bekas jerawat satu ini. Kenapa dia? Ini ya, coba aku pakai infusion. Aja. Oh. Jadi aku tap-tap mulai dari sini dulu. Ini aku nggak pakai ini loh, nggak pakai apa namanya concealer. Tapi dia udah coverage banget ya warnanya. Tertutup sempurna ya, tertutup sempurna ya bekasnya yang ada di sini, yang ada di sini nih ya. Keren banget sumpah, kalian wajib coba nih cushion, parah murahnya. Keren. Dan ini ada kandungan yang tadi, ada kandungan hyaluronic acidnya ya, yang bikin wajah kalian tuh tampak lebih segar kalau pakai ini gitu. Dan aku ngerasain kok kalau pakai cushion ini ya, tampilanku tuh lebih segar gitu daripada aku pakai fondi kayak biasanya. Nah, bisa kalian lihat ya, ini bekas yang di sini udah gak ada, bekas di sini juga tersamar ya. Bekas di sini juga tersamar. Aduh, bro. Keren banget pokoknya cushion ini. Dan ini akan menjadi cushion favorit aku ya. Dan udah nggak perlu repot-repot ya. Dan tangan kita juga steril karena ada puff apa? Ada sponsnya kan. Dan kita nggak usah pakai di tangan gitu kan. Kalau di tangan kan takutnya kita megang apa-apa. Mesti udah cuci tangan. Tapi kan takut ya. Ini udah ada tempatnya kayak gini. Dan kita tinggal tap-tap aja di tempatnya dan ditap-tap di wajah kita. Tuh, coverage banget, udah rata. Pokoknya jangan digeser ya, harus ditap-tap. Nah, bekasnya udah hilang ya yang di sini ya. Terus yang di sini udah gak kelihatan sama sekali. Tinggal yang di dahi aku pakai ini. Keren banget. Sumpah, aku gak bisa berkata apa-apa kalau pakai cushion ini karena luar biasa banget ya yang ada di wajah aku ya. Yang aku aplikasikan di wajah aku tuh luar biasa banget. Cepat. Untung di kursi. Nah, kayak gini nih. Udah tercover semua ya. Nah, dan gak tembelong tuh apa sih bahasa Indonesianya. Dan dia tuh keren banget dah. Ini aku mau nangis ya, karena murah banget harganya. Segede ini ya, ini tuh beratnya 12 gram ya, like ivory, kodenya 3743 kali. Dan luar biasa banget ini hasilnya. Ini udah aku
pakai ini. Aku belum pakai bedak aja udah bagus banget. Buat kalian yang di rumah aja ya, nggak perlu pakai bedak apapun. Kalian cukup pakai cushion aja setelah pakai sunscreen, itu udah bagus banget ya untuk look yang natural ya. Kalau pengen nggak natural, kalian bisa tambahin bedak ya on color atau bedak tabur dari Giordani ini ya. Kalian bisa pakai, tapi nanti tone-nya turun lagi satu karena ini itu natural ya. Dan cushion ini kalian wajib miliki karena ini barang yang wajib kita punya, apalagi aku ya, ibu rumah tangga yang banyak sekali kegiatannya. Jadi untuk yang ringkes-ringkes ini wajib punya ya. Untuk look yang natural ya, kalian gak usah pakai bedak lagi gak apa-apa. Udah keren banget ya, coveragenya udah kayak alami, udah kayak wajah yang alami. Jadi gak gemblok gitu ya, bahasa Indonesia-nya pasti gak menor. Tapi kalau kalian pengen hasilnya ngeset lagi, kalian bisa tambahin bedak on color-nya dari Oriflame. Nah itu on color itu adalah fresh powder-nya. Kalau pakai beauty, jangan ya, kalau menurutku kalau nggak kondangan. Kalau sehari-hari gini aja look-nya udah keren banget, udah alami dan udah ngesetnya udah ciamik. Ciamik soro kalau orang Surabaya katanya. Oke, sekian ya review dari aku. Oke, terima kasih. Bye-bye.